Okey, sebenarnya video tugasan pelajar tadi tu dia dah apa dah hantarlah kan. Okey, pensyarah dia sebenarnya adalah Cik Nur Azizi, di mana Cik Zainuddin tu dikira macam pensyarah apa pembantu. Okey, dan Cik Nur Azizi ni biasanya tugasan-tugasan pelajar, video tugasan-tugasan pelajar ni dia akan pilih, kemudian dia akan upload dekat dia punya sendiri apa YouTube channel dia lah, iaitu Planet Aircon. Okey, boleh tengoklah eh. Okey, dan kita tengok video berkenaan cabin filter pelajar tadi tu. Okey, kita tengok dekat YouTube. Okey, buka channel dia Planet Aircon. Okey, ada satu video ni bagi saya dia agak rare lah. Kenapa? Okey, jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anif bin Muhammad Faiz. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuka cabin filter bagi lori Hino Profia. Okay, dia punya video ni dia check cabin filter lori eh, biasanya kereta ataupun van ataupun ada juga kadang-kadang buat apa four wheel drive punya kereta kan bapak dia punya. Tapi ni lori weh. Buka bawah dashboard ni, okey. Okey, tempat ni tu boleh tengok kat sini. Okey, ini adalah diri. Okey, tolak di sini dan keluarkan. Okey. Ini adalah diri filternya, nampak botol. Macam tu je nak keluarkan dia. Okay, dia punya filter ni jenis plastik eh. Dia bukan fabric ataupun span. Macam saya punya tadi kan dia macam span. Jadi tu yang cuci pun tak sesuai lah. Elok tukar baru ke. Kalau ni kan macam filter aircon rumah lah kan. Ha, filter macam ni memang cuci je. Dia tak keringkan. Okey, dan kita kelihatan nampak. Okey, dia dah masuk. Okey, lepas ada kita tutup dashboard lagi. Kecil je eh. Yalah, lori tu dia punya apa? Kawasan untuk driver dengan penumpang sebelah dia kan kecil je. Kereta lebih luas sebab ada seater kat belakang ni kan. Lori mana ada depan je. Jadi dia punya aircon tu tak payahlah nak kuat sangat kan. Jadi filter dia agaknya tu yang kecil tu. Tapi memang rare lah dia sebab pelajar seorang ni dia memang apa dia teruskan bisnes bapak dia. Jadi dia dengan lori dah biasa lah kan. Jadi kebetulan dia dah buat assignment ni dekat site, dekat dia punya apa ladang sawit dia macam tu lah kan. Ha, jadi lori yang ada kat situ dia bedal lah, cabin filter lori pun lori lah. Cuma untuk video daripada dalam channel ni saya tengok dia macam apa tu dia punya music, background music dia tu dia tak balance lah dengan suara pelajar tadi kan terangkan. Patutnya music tu dia kena slowkan sikit, suara tu kena kuatkan. Jadi music tu kira memang background music je lah, dia tak berapa nak kuat, dia tidak kata orang tu apa melebihi daripada kekuatan suara orang yang menerangkan. Jadi mungkin tu antara benda yang nak kena belajar lah kan bila kita buat video ni. Okey, ada banyak lagi lah video apa yang pelajar buat, dan Cik Nur Azizi ni dia ada uploadkan lah beberapa dekat dia punya YouTube channel tu, iaitu channel Planet Aircon tadi. Okey, jadi jemput lah singgah ke apa channel tadi tu, dan kalau boleh subscribe lah kan, sebab banyak jugalah info-info berkenaan aircon, aircon kereta, aircon rumah, peti sejuk yang kami sebenarnya dalam unit aircon ni dah
buat video dan upload dalam channel tersebut. Cuma video tu Cik Nur Azizi tu punya, secara dia punya peribadi dia, jadi dia macam banyak jugalah campur-campur dia punya. Okey, jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.